Dan kebetulan juga hari ini adalah hari di mana 4 tahun lalu ya, kita menikah. Ya, jadi hari ini wedding anniversary kita juga. Dadah. Ini apa kau mau malam ini? Orang ada satu kadonya. Apa? Servis malam. Bonus baby. Enggak. Kamu pop ya, Dek? Jadi harus lebih dewasa. Tapi Asta nih ngajarin kita buat sabar banget. Kami nggak nyangka lagi, kita ternyata udah punya bocil. Kadang kalau bangun tidur, oh iya, udah bocil. Hai, nama kita Asta, always here. Halo guys. Hai. Jadi kali ini bertepatan banget sama Hari Raya Idul Adha. Ya. Tapi ya begitulah, di rumah sini gak ada acara apa-apa ya. Gak ada acara apa-apa. Kumpul terus keluarga juga enggak. Juga masih PPKM. Jadinya ya udah jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Dan kebetulan juga hari ini adalah hari di mana 4 tahun lalu kita menikah. Ya, jadi hari ini wedding anniversary kita juga. Kita juga merayainya. Jadi double nih ya. Acara Idul Adha sama anniversary ini. Benar. Kalau enggak PPKM mungkin kita udah check-in hotel ini. Iya, terus juga PPKM ya udah. Atau makan-makan bareng gitu ya. Apa nih harapannya Momi untuk kedepannya, dan apa yang sudah dilalui 4 tahun ini gimana nih? Jadi kedepannya ya semoga semakin lebih baik, langgeng. Terus semua dilancarkan. Min. Pokoknya yang baik-baik deh gitu. Iya. Terus rencana nambah baby? Nanti dulu. Gak nanya Daddy nih. Oh iya, Daddy apa harapannya? Ya, harapannya ya pasti terbaik lah ya untuk kedepannya. Semoga mimpi kita itu sedikit demi sedikit terwujud satu persatu gitu. Terus juga saling bisa menjaga perasaan, saling menghormati, menghargai, saling mengerti satu sama lain, ya. Terus saling peka satu sama lain, ya. Dan harmonis lah pokoknya ya, gitu. Pokoknya yang baik-baik lah ya. Dan gak terasa banget 4 tahun itu kita lalui dengan berbagai rintangan, cobaan, dan kebahagiaan ya. Ya. Gitu. Dan gak kerasa sekarang kita udah punya baby, padahal kayaknya kita ngerayain tahun lalu tuh masih di hotel kita hamil. Ya benar, terus tahun lalunya bareng teman-teman. Bareng teman. Tahun lalunya lagi. Makan-makan itu bukan sih yang makan bebek? Oh iya sih. Iya iya iya. Ya. Oh, ulang tahun. Bebek bareng teman-teman dulu. Oh iya iya, itu anniversary berapa itu? Yang satu kedua. Tahun kedua. Terus ketiga waktu hamil kemarin. Hamil yang keempat ini. Gitu. Oke, okay, semakin kita lama semakin sederhana ya anniversary-nya ya. Iya. Karena juga PPKM itu iya, juga. PPKM juga. Kamu kok pengin mewah gitu, Bu? Iya tah? Kamu pingin? Enggak, biasa aja. Gitu, jadi ya meskipun kali ini sederhana, tapi yang penting momennya kita dapat. Iya, kebersamaan juga kita dapat. Jadi kita rayain mau kemana nih? Cari makan, drive thru atau kemana? Kita atau muter-muter kok biasa ya? Malang gini-gini aja. Ya kita mau kemana-mana juga nggak bisa, karaoke juga nggak bisa, ada baby. Soalnya di sini ada penyekatan guys, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak semut dikasih itu loh, dikasih apa kapur itu loh, nggak bisa kemana-mana. Ya udahlah, kayaknya mungkin kita beli makan di kafe aja, bak pulang gitu kan gitu. Atau ngeboba? Ngeboba ya, itu emang daily rutin kita ya kalau ngeboba ya. Terus apa yang spesial nih? Beli bebek yuk. Cuman. Haji Selamat. Oh iya, boleh ya. Sama aja harus pulang makannya. Gak bisa menikmati momen. Iya, ini Star udah ngantuk ini. Jadi kita berangkat. Iya, iya, ayo. Jalanan sepi banget ya. Roti kukusnya 2. 3 deh, 3 sama roti sus 2. Ada pastel. Habis. Jadi guys, aku surprisein Mommy buat bawa ini. Kebetulan tadi janjian di sini, dan ini kita tunjukin Mommy langsung. Dadah. Mommy tersipu. Ini ada yang spesial, Mom. Awas. Spesial buat Mommy. Apa sih? Katanya gak ada surprise-surprisean. Buat surprise spesial hari pernikahan kita.
rada deg-degan aku. Jadi Asta barusan tidur lama, kita muntah-muntah dulu dan janjian ternyata pas banget. Lah kok pas di sini sih? Ya maksudnya aja di sini. Jangan-jangan mobil depan tadi. Iya. Kita dibuka dulu. Mau dibuka? Heeh. Rotinya dulu atau makan dulu? Apa sih dibuka dulu? Kepo aku. Ayo buka. Di sini. Satu, dua, tiga. Tiga. Ini apa kok umat? Just made it, please. Oh, sekarang semakin tua semakin disogoknya uang ya. Ini guys. Ya betul. Aduh, dapat uang ini lumayan ini ya. Saat ini uang asli Pak Bangsu. Uang asli tuh. Tuh, dua, tiga, lumayan 500 ribu. Semakin dewasa harus semakin elegan, Bu. Kasih deh, dicium dulu dong. Alah, tadi di BT-in aku. Nah, cium dulu. Cium dulu. Happy anniversary yang keempat. Cium dong. Langsung gak bete aku. Ada uang? Oh jangan. Ya mommy. Jadi ini ceritanya disokok 500 ribu. Mommy soalnya bete tadi gak tidur. Ini buat mommy ini. Ini jangan dirusak, tutuplah pintar di pajang di rumah. Seneng gak mommy? Pasti ya Dedi. Bingung kado apa, udah mepet banget keburu gak? Akhirnya bunga aja. Kurang satu kadonya. Apa? Bonus baby. Enggak. Bagus. Jadi. Just. Ke mana? Belakang. Mana? Mau makan ini Asta. Asta mau makan ini. Asta suka banget loh roti kukus. Iya, roti kukus suka. Mau makan. Ih, warna-warni ya. Ah, dulu. Ih, bintar. Yuk, kita makan dulu nih. Tahap pertama selesai. Nervous. Ada apa lagi? Gak ada, makan-makan aja. Ada pastel sus. Pastel guys. Gak ada surprise lagi. Mommy pilih sendiri kadonya, beli aja. Tadi cemberut. Terus males. Iya, ngantin bumbu. Males aku. Asal udah cukup tidurnya? Gak cukup, ntar dua tidur lagi. Terkira ada kekajian. Ini ada pastel. Enak. Masih hangat. Masih hangat. Enak. Alah. Tadi gak dilulus-lulus. Baru sokok uang mas. Tadi kita mikir masa gak dikasih. Kepas mas sekali sih. Gak romantis. Gitu tadi kita. Gak romantis dah. Masa harus aku minta. Kasih bunga ke apa ke ini. Masih bunga. Mau beli boba? Mau rasa apa? Aku mau rasa ASI. Dadah. 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 Jadi belum berangkat dadah. Yang menghadapi topiknya full ya? Iya. Nice-nya normal. Normal. Ada tambahan lagi? Kalau menu baru apa? Yang menu baru ada early grade. 20 ribu dapat dua. Oh boleh deh. Coba. Ada dua. Minggu sekira. Minuman ya Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dapat 4 minuman. Sekali. Kecil kecil. Jadi tadi ada promo 2 cuma 20 ribu. Jadi satunya 10 ribu. Yang kecil kecil. Iya dah. Kamu pup ya deh. Pup. Astaga pup. Ih. Pup atau pup atau kentut. Kok anget. Tinggal makan nih. Gimana? Makannya Pak Gojek aja tadi ya. Balik. Astaga udah gak betah di mobil. Mau yang mana ini? Diminum dulu. Teh? Tehnya ada dua loh. Yang seger aja kali ya? Iya, aku gitu ya, Dek. Teh yang mana yang kecil? Ini baru kayaknya? Iya, ini berry-berry gitu ya. Oh iya? Masa sih? Oh bukan. Dava-nya pakai V, Dava. Itu apa itu? Ini Earl Grey. Oh, Grey. Iya, Grey. Tapi warnanya nggak grey, warnanya merah. Coba itu. Nggak ada topping, Daddy. Oh iya, nggak ada topping tuh. Ini yang ada yang tadi, yang black tea, pearl. Nggak tahu. Ya, ini oh ada. Ini aja, nggak usah. Itu buat nanti aja. Ini yang favorit.
Minggu Sticky Rice. Mau? Gak suka om ya? Suka aku, iya bentar. Ini diginiin dulu biar gak menyatu ketannya. Terus nanti aja ini, asal bingung kok. Oh sumpah? Nah, enggak, udah menyatu. Ternyata brrrr. Gak enak itu. Markicop. Markisrup. Apa markisrup? Mari kita seruput. Enggak, kamu tambah topping lagi. Enggak, nanti airnya dikit. Enak mam. Enak. Rasa mangga gak suka aku. Berarti ini spesial anniversary cari makan-makan. Iyalah ya, mau gimana lagi ya. Gara-gara kroncek ini ya. Jadi balik ya? Iya balik. Yuk balik dulu. Sudah di rumah ini ya. Iya. Loh, gak boleh gitu. Oke. Pasarnya rame nih pasarnya. Iya. Oke guys, jadi kita udah beli makanan. Harusnya kita makan di sana yang rayain. Ya. Udah lah ya, beli di rumah aja. Makan di rumah. Kita makanannya sangat merakyat. Astaga pintar. Dan diri? Dibiarin dia udah kemana-mana. Ini dadah. Dadah. Jangan dilepas, gak ada yang naik kami. Pindah. Ya. Pinter sekali. Ini ceritanya dinner atau makan sore berarti apa itu sebutannya? Eveninger. Jadi ini ada ayam gitu guys. Ini merakyat ya mom. Pangsit ya. Cara kita merayakan. Baru ini loh anniversary itu semerakyat ini. Gak apa-apa ya. Kebersamaan untuk menjadi besar itu harus dimulai dari yang kecil. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar sisanya makan. Mau iso. Makannya pakai tangan. Mantul, mie enak. Nah. Jadi kita istirahat dulu guys, soalnya masih kenyang ya makan. Ini udah sore sih, jam 4. Tengah 5. Makannya bingung nih. Enggak ada space. Ini terong, aku sebenarnya gak suka banget sama terong. Tapi ini rasanya gak kayak terong. Jadi crispy-in gitu. Kayak terong-terongan. Kayak terongnya dingin. Jadinya kita lagi-lagi review makanan sama cara anniversary sih. Ya udah, ini anggap aja anniversary ya guys. Oh ini aja deh, gini biar kita nggak lebih ke review cerita-cerita gitu apa yang bikin berkesan gitu selama 4 tahun gitu. Yang bikin berkesan selama 4 tahun pada anniversary kali ini. Lahirannya Asta. Terus apa lagi? Iya. Yeah. Yang bikin Mommy pengen rubah selama 4 tahun ini hubungan keluarga kita. Nggak semenjak ada Asta sih. Kenapa tuh? Kita harus lebih dewasa lagi aja. Sampai sekarang pun kita tuh masih mikir pengen apa namanya? Me time. Main-main gitu loh. Jadi harus lebih dewasa. Tapi Asta nih ngajarin kita buat sabar banget. Terus yang ingin dirubah kerjasama merawat babynya harus lebih nih jadinya. Iya, harus tanamkan pada dirimu sendiri. Karena yang kerepotan mom. Tuh itu Asta udah panggil-panggil. Pedes. Aku pakai cabai satu ya padahal deh. Satu loh, bukan level 1, cabai 1. Terus yang bikin gak nyangka saat ini sama dulu apa, Mom? Yang bikin gak nyangka, kan kita udah jadi emak-emak. Terus? Yang bikin gak nyangka, badan melebar. Yang bikin gak nyangka lagi, kita ternyata udah punya bocil. Kadang kalau bangun tidur, oh iya, udah bocil. Terus lagi pertanyaan, kalau misalkan kita saat ini belum punya baby, apa yang Mami lakukan misalkan tiap harinya? Pasti masih sama kayak dulu, Pak. Nge-gym gitu tiap pagi ya. Atau sekarang ini deh, sekarang ini ngapain kalau misalkan nggak punya baby? Sekarang ini ya. Dalam segini. Kalau misalnya pandemi ya. Nonton drakor. Sekarang sama. Iya kan sekarang ada baby. Atau sama nonton drakor. Sebenarnya kalau nggak ada baby kan nonton drakornya pakai headset gitu, terus menyamil gitu, rebahan gitu loh, ya kan? Ada di perubahan apa? Apa sih kamu ulang pertanyaan? Loh, iya sama. Lupa yang kreatif dong. Kalau misalnya belum ada baby, jam sekarang ngapain? Kalau pandemi atau enggak?
Pandemi. Pandemi. Rebahan, terus meluk-meluk istri. Salam. So, apa ya? Ngapain ya? Makanya bingung ya kalau sekarang kita bayangin ya. Kalau dulu paling kayak gitu ya, keluar nomor. 4 tahun ke depan. Nah. Dari sekarang, kan sekarang anniversary keempat nih, 4 tahun ke depan. Apa yang ingin dicapai? Targetnya. Dalam hal percintaan atau hal lainnya? Keluargaan, Bu. Bukan percintaan. Dalam hal keluarga atau bebas? Bebas, keluarga dulu, baru yang lain. Pastinya kalau keluarga, jangan sampai Asta punya adik dulu, jangan. Iya. Pokoknya programnya nunggu 5 atau 8 tahun lagi lah. Betul. Yang jelas, makin sukses lah ya. Amin. Terus, emang gapayan terbesar kita 4 tahun lagi. Home Sweet harus udah punya butik. Nih. Butik. Butik di itu loh Pak, di ruko-ruko yang gede itu loh. Toko. Toko offline lah yang bagus, di dekorasinya yang bagus. Jadi gitu. Bisa langsung datang gitu ya. Min. Biar bisa buka lapangan pekerjaan buat banyak orang gitu. Terus nanti bisa buka reseller seluruh Indonesia gitu. Min. Jadinya makin dikit. Punya konveksi sendiri. Amin. Wah itu pencapaian terbesar sih. Punya konveksi sendiri, nanti punya penjahitnya yang banyak. Ya. Bantu aminin biar semua terkabul. Iya. Terus ngadain outbound bareng staff. Ya gitu-gitu, liburan-liburan gitu loh ya. Sebis. Daddy? Apa Bu? Ya apa? Pengen buka gym kayak apa gitu? Ya sama kayak momen sih, maksudnya mengembangkan dulu. Karena mengingat biaya gym memang tinggi sih tapi ya. Gak apa lah ya, ucap aja semoga bisa terkabul buka gym juga. Setidaknya punya, beli tanahnya dulu deh, gak apa-apa. Intinya, yang punya mimpi itu pertama suami, istri yang ngarahin. Atau kebalik. Kesuksesan seorang suami itu adalah hasil dari arahan istri, ya gak sih? Ya benar. Berarti aku nakoda keluarga dong. Loh bukan, maksudnya kan kayak mengambil keputusan kan pasti tanya. Oh, tanya istri dulu. Terus kayak jalannya gimana gitu. Ya atau enggak. Ya kurang lebih nakoda, bukan nakoda. Kadang suami kan suka kebingungan gitu, salah jalan gitu kalau nggak ada. Kamu melenceng. Yes. Jadi hal yang bisa dipetik dari video kali ini, sebisa mungkin kalian kalau udah punya pasangan atau kalau misalnya belum punya pasangan ya layakkanlah hal-hal penting lah. Momen-momen penting ya, Mo? Ya momen penting sih, yang kita bisa mengkoreksi atau memflashback perjuangan kita sebelum-sebelumnya. Agar kita semakin merasa sudah di sejauh titik ini gitu ya. Dan kita semakin bersyukur. Dan juga tidak melupakan pasangan. Yeah, that's the point. Yeah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini tanya belepotan. Bye-bye.